Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ayuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Atamanna an takuna bisihatin wa jayyidatin aynama kuntum. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Ustadz berharap kalian sehat-sehat selalu dan baik-baik dimanapun kalian berada. Naltaqi marratan ukhra fi durusil lughatil arabiyyah. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Hal antum jahizun? Apakah kalian semuanya sudah siap? Hasanan. Anak-anakku semuanya, kita ketemu lagi dalam pelajaran yang baru, bab tentang yang berbeda dari kemarin, yaitu bab ketiga tentang launun atau warna. Jamaknya adalah al-alwan atau warna-warna. Launun, warna. Jamaknya al-alwanun, warna-warna. Paham ya? Baik, mari kita mulai. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, kalian semuanya tentu sudah kenal warna-warna dalam bahasa Indonesia. Kali ini kita pelajari bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada dua perbedaannya, yaitu mudzakkar atau yang dianggap laki-laki dan mu'anas atau yang dianggap perempuan. Atau kalimat-kalimat yang mengandung akhirnya tak marbutoh, itu disebut mu'anas. Nah, setiap warna dibedakan dengan dua kelompok ini. Perhatikan baik-baik di mana perbedaannya ya. Hitam, mudzakarnya adalah aswadu. Mu'anasnya saudaun. Ulangi lagi, hitam, mudzakarnya adalah aswadu, mu'anasnya saudaun. Ikuti, aswadu, saudaun. Selanjutnya, putih, abyadu, baydo'u. Abyadu, baydo'u. Abyadu untuk mudzakar dan baidau untuk mu'annas. Merah, ahmaru. Mu'annasnya hamra'u. Ulangi lagi. Merah, mudzakarnya adalah ahmaru. Mu'annasnya hamra'u. Biru, bahasa Arabnya untuk mudzakar adalah azraku. Ayo ikuti, azraku, mu'anasnya adalah zarqa'u. Azraku, zarqa'u. Kemudian hijau, mudzakarnya adalah akhdaru. Mu'anasnya khadra'u. Mudzakarnya akhdaru, mu'anasnya khadra'u. Ayo ikuti, akhdaru, khadra'u. Kuning, mudzakarnya adalah asfaru. Mu'anasnya safra'u. Sekali lagi, asfaru, safra'u. Orange, bahasa Arabnya adalah burtuqali.
untuk mudzakkar. Muannasnya burtuqaliyatun. Mudzakkarnya ulangi lagi. Burtuqali. Muannasnya burtuqali. Burtuqaliyah. Atau burtuqaliyatun. Ungu. Banafsajiyun. Itu untuk mudzakkar. Untuk muannas. Untuk muannas. Banafsajiyatun. Ya. Ini banafsajiyatun, harusnya banafsajiyatun. Kemudian untuk abu-abu, romadiyun. Ya, ingat-ingat tadi ini harusnya tulisannya adalah banafsajiyatun. Tinggal tambahkan tak marbutah saja belakangnya. Sekarang abu-abu ya, romadiyun, muannasnya romadiyatun. Ulangi lagi, abu-abu, romadiyun, muannasnya romadiyatun. Merah muda atau pink, wardiyun. Ayo ikuti, wardiyun, muannasnya wardiyatun. Tinggal tambahkan tak marbutoh belakangnya. Untuk coklat, buniyun. Berarti kalau muannasnya tinggal tambahkan tak marbutoh buniyatun. Ya. Nah, kita perhatikan contoh kalimatnya. Ini contoh kalimat untuk mudzakkar, ya. Kitabun, ini kitabun adalah mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh di belakangnya. Jadi, apa bahasa Arabnya warna buku ini biru? Warna buku ini biru. Launu hadzal kitabi azraqu. Ulangi lagi. Launu hadzal kitabi azraqu. Mengapa pakai hadza di sini? Karena al-kitabu atau al-kitabi ini mudzakkar, bukan muannas. Tidak ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya, maka jangan pakai hadza tapi hadhihi. Nanti kita berikan contoh yang kedua. Warna mobil ini biru. Bahasa Arabnya adalah launu hadhihi as-sayyarati zarqaun. Ya. Launu hadhihi sayyarati zarqa'u. Di sini perhatikan, di sini pakai hadhihi dan ini pakai ta' marbutoh. Jadi karena ini ada ta' marbutoh bendanya, maka kita gunakan hadhihi. Dan kita tidak menggunakan azraqu tapi pakai zarqa'u karena mu'anas. Itu contohnya. Nah, silahkan kalian praktekkan sendiri. Kalau misalkan warna buku ini hitam, apa bahasa Arabnya? Berarti tinggal diganti saja azraqu ini dengan hitam. Apa bahasa Arabnya? Launu hadzal kitabi aswadu. Karena kitab ini adalah termasuk mudzakkar. Nah, apa bahasa Arabnya? Warna mobil ini hitam. Launu hadhihi sayyarati hitam, apa bahasa Arabnya? Pakai aswadu atau saudau? Ya, pakai saudau karena mobil itu termasuk muannas karena bahasa Arabnya adalah as-sayyaratu atau as-sayyarati. Sekali lagi, ganti warna. Warna mobil ini merah. Apa bahasa Arabnya? Launu hadzal kitabi ahmaru. Nah, warna mobil ini biru. Jangan biru, merah. Warna mobil ini merah. Launu hadhihi sayyarati ahmaru atau hamra'u. Mana yang betul? Yang betul adalah hamra'u.
ngikuti ini, ya. Nah, teman-teman semuanya, perhatikan bedanya, semua warna-warna yang dasar, seperti putih, hitam, hijau, kuning, itu ngikuti gitu. Merah, hamra'u, ya, kalau mu'anasnya. Kalau hitam, sauda'u. Kalau hijau, khadra'u, ya, begitu polanya. Nah, kalau warna-warna yang campuran, biasanya pakai ta' marbutoh di belakangnya. Misalnya, ungu. Ungu bahasa Arabnya adalah banafsajiyatun untuk mu'anas. Atau banafsajiyun untuk mudzakkar. Biasanya ada ya-nya di belakangnya. Itu untuk warna-warna campuran. Untuk warna dasar, ngikutin tadi. Sauda'u, hamra'u, safra'u, dan sebagainya. Sekian pertemuan kita kali ini. Seperti ini. Ini adalah ringkasannya. Mudah-mudahan kalian bisa dihafalkan tabel ini. Karena ini akan sering kita ulang. Kita tutup dengan terima kasih dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.